Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Saat ini sudah hadir tengah-tengah kami selaku direktur utama ITDC, Bapak Abdul Bar M. Mansyur atau juga Pak Beri. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Saat ini juga sudah hadir selaku direktur utama MGPA, Bapak Priyandi Satria. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Priyandi Satria. Terima kasih banyak. Saat ini juga sudah hadir selaku wakil direktur PT MGPA. Mohon maaf, Bapak Cahyadi Yuwanda saat ini sudah hadir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Tentu saja dari Ikatan Motor Indonesia saat ini sudah hadir selaku ketua umumnya, Bapak Haji Bambang Susatyo SA MBA. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Dan saat ini juga sudah hadir wakil ketua umum olahraga sepeda motor, Bapak Sadikin Aksa. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekalian. Dan tentu saja saat ini juga sudah hadir Bapak Priyandi Satria selaku direktur utama MGPA. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa hadirin sekalian. Ini adalah pertaruhan nama Indonesia. Jadi diminta atau tidak, IMI pasti akan ikut membantu, memperlancar, dan menjaga nama baik Indonesia. Ini merupakan kejuaraan dunia roda dua pertama. Terakhir pernah ada nggak Indonesia ini? Sejak 97, 25 tahun sejak kita menyelenggarakan yang pertama dulu. Ini adalah yang pertama kalinya kembali kita gelar di Indonesia. Tentu kita ingin mendapatkan nilai tambah daripada acara ini. Ratusan miliar kita keluarkan untuk menyiapkan ini, bahkan menyiapkan sirkuitnya triliunan. Kita tidak ingin dana tersebut sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa sebagai feedback daripada keekonomian daripada acara itu. Ketika saya berkunjung bersama Presiden, mendampingi Presiden, meninjau Mandalika sebelum World Superbike, Presiden dan bersama Sean Glael menyampaikan apakah ini bisa roda 4. Dijawab oleh Bari, bisa. Nah, sehingga kemungkinan besar dalam waktu dekat juga akan uji coba untuk Formula 2. Mobilnya sudah disiapkan, sudah didatangkan dari luar. Sudah siap mobilnya, Sean akan coba dengan mobil Formula 2 di sirkuit Mandalika tersebut. Kalau nanti menurut FIA layak, maka ini jadi sirkuit mobil juga, roda 4 ya, yang bisa menggelar. Ada kegiatan-kegiatan lain termasuk juga kegiatan apa, Red Bull dan segala macam bisa di situ ya? Bisa, Pak. Ya, jadi banyaklah kita target endurance ya, daya tahan, balap ketahanan seperti yang saya lihat kemarin di Le Mans maupun di Bahrain yang juaranya di dunia ini adalah Sean Glael. Mudah-mudahan harapan-harapan kita bisa kita wujudkan dengan baik dan terdekat. Mari kita sukseskan pagelaran balap internasional MotoGP 18, 19, 20 Maret mendatang di Mandalika. Sekian, terima kasih. Memang banyak sekali pertanyaan mengenai tiket dan juga sponsor yang akan terlibat di MotoGP kali ini. Jadi bisa saya katakan bahwa memang ada beberapa kelas yang sudah sold out, tapi masih ada banyak juga yang terbuka untuk masih dapat didapat kesempatan untuk menonton langsung perhelatan MotoGP ini. Karena memang dari variasi range tiketnya sangat bervariasi, mulai dari 105.000 sampai yang termahal 15 juta, itu semua ada. Jadi kami berharap, kenapa kami mengeluarkan harga sedemikian rupa? Jelas ada dasarnya. Kami melihat juga bagaimana pagelaran di Sepang, bagaimana di Buriram, dan kita mencari apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Jelas kita nggak bisa mengeset harga terlalu murah, karena memang MotoGP memiliki standarnya sendiri. Jadi kita harus mengikuti juga peraturan-peraturan yang ada. Nah, untuk itu memang kita sudah berpartner dengan banyak ticketing partner. Jadi harapan saya adalah masyarakat datang langsung, karena apa yang kita nonton di TV pasti akan berbeda dengan apa yang kita rasakan di sirkuit. Itu sudah pasti. Jadi saya mengajak bahwa jangan takut juga masalah akomodasi, karena disitulah hadir
komandan lapangan kita, Bapak Marsikal Hadi Cahyanto, yang saat ini juga sudah bekerja sangat keras dengan pemerintah untuk menyiapkan akomodasi-akomodasi ini. Jadi jangan takut beli tiket karena nanti nggak tahu nginep di mana, karena ini semua sudah dipikirkan. Jadi kita juga bahkan menyediakan paket bundling yang ada tiket pesawatnya, tiket menontonnya, bahkan juga nanti menginapnya. Nah, untuk para sponsor pun, saya juga merasa sangat bahagia dan sangat bangga karena ada begitu banyak brand di Indonesia yang sudah satu visi dengan kita semua, bahwa melihat ini adalah opportunity untuk stand out, opportunity untuk dilihat dunia. Jadi saya berterima kasih untuk seluruh sponsor asli Indonesia, brand asli Indonesia yang mendukung langsung dan mensupport kegiatan ini. Saya rasa demikian, mungkin nanti bisa ditanya-jawab, akan ada bertanya lebih teknis, silakan. Demikian dari saya, terima kasih. Wow, kita berikan tepuk tangan dong, Pak Jayadi Wanda. Ini tadi saya sampaikan bahwa kita dari background pariwisata. Tapi sebenarnya yang namanya otomotif ini kan olahraga yang ada unsur entertainment ya Pak. Dan rekreasi Pak ya, dan memang selalu terkait dengan pariwisata. Monaco bisa dapat berapa juta itu salah satunya karena Formula dan Formula One. Dan juga Singapura Pak, mereka khusus jalan yang sudah ada di turn menjadi itu karena pariwisatanya. Walaupun otomotif juga dikedepankan. Nah ke depan tadi Pak Bapak sudah sampaikan bahwa kita berharap multiplier effect itu lebih besar lagi. Selama 3 hari, selama seminggu Pak, waktu WSBK kemarin, okupansi seluruh Lombok itu 100%. Nah, dan PAD naik 30%. Jadi ini suatu yang menjadi tren Pak ya, dan saya harap, kami harap dengan MotoGP nanti akan semakin besar lagi. Jadi kaitannya ke situ, dan kedua kita program dari Pak Presiden dari 5 destinasi super prioritas, dan Otoba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Nah, ini memang waktu itu kami masuk karena dengan tujuan untuk mensukseskan destinasi super prioritas. Sehingga nanti tidak hanya Bali, tapi ada 5 new, 10 new Bali, dan 5 destinasi super prioritas. Demikian Mas, terima kasih. Mengenai tes pramusim nanti dan juga saat balapan bulan Maret, sistemnya masih menggunakan sistem karantina atau sudah sistem bubble saja? Jika sudah menggunakan bubbles, itu skemanya diperbolehkan kemana saja, atau jika masih karantina, itu berapa hari? Dan pertanyaan kedua adalah untuk Bapak Bambang Susatyo, sedikit kepo Pak, mengganti dari almarhum Pak Yudiarto di posisi Wakil Ketua Umum Mandalika siapa? Terima kasih. Super baik, kita bisa ketemu pembalap di restoran, saya rasa itu nggak mungkin terjadi saat ini. Karena akan diawasi langsung oleh Satgas COVID, ada juga Satgas khusus travel bubble yang akan diturunkan. Jadi sangat-sangat ketat, dan kita pastikan ini juga bubble ini tidak bocor. Itu yang paling penting. Jadi ruang interaksi mereka benar-benar terkurung, dan ini pun bukan hal yang aneh bagi mereka. Sebelum mereka kesini, di Sepang pun mereka diberlakukan hal yang sama. Dan juga di Grand Prix tahun lalu ketika berlangsung di tengah COVID pun mereka sudah terbiasa melakukan ini. Jadi hari ini kami komunikasikan dan pihak Dorna menyambut dengan sangat baik. Saya rasa itu. Terima kasih banyak Pak Jayadi. Sudah cukup, Dit? Oke. Kali ini pertanyaan kedua kami silakan Pak Bamsud. Terkait dengan almarhum Pak Yudiarto selaku Wakil Ketua Umum Bidang Internasional dan Event Internasional, sampai hari ini kita belum putuskan. Dan memang dalam waktu dekat kita akan segera putuskan. Karena event-event internasional yang menyangkut seperti hari ini MotoGP itu selain roda, Wakil Ketua Umum Bidang Roda 2 itu juga ada peran daripada Wakil Ketua Umum Bidang Internasional dan Event Internasional. Besok kita juga ada event internasional selain Formula 2 ada dalam waktu dekat di tempat yang sama di NTB itu ada MXGP dan ada lagi kegiatan-kegiatan internasional. Jadi memang harus orang-orang yang paham. Dan sejauh yang saya tahu, Yudi memiliki kemampuan yang baik untuk hubungan internasional maupun event internasional. Sehingga memang tidak sembarangan kita jamin. Terima kasih. Memang benar, kita akan adakan GD di bulan Oktober. Dan memang kalau ditanya saat ini apakah semua spek sudah memenuhi syarat, jelas kita masih dalam proses koordinasi. Belum bisa kami jawab sekarang. Jadi ini membutuhkan semua inspeksi lebih mendalam, semua kriteria juga harus kami komunikasikan. Nanti mungkin beberapa bulan ke depan, karena fokus kami masih di MotoGP, jadi kita belum tahu bagaimana untuk menjelaskan lebih teknisnya.
Tapi setelah itu, tanggal 11, 12, 13 November itu adalah World Superbike kembali di Indonesia. Jadi itu yang udah confirm. Nah, memang terselebihnya apakah akan ada kejuaraan lain, kita masih terus berkomunikasi. Harapannya tentu akan ada lagi event-event lainnya. Tapi hingga saat ini yang pasti ada 3 event besar, MotoGP, GT, dan Superbike di 11 sampai 13 November. Demikian Pak Jayadi. Terima kasih banyak Pak Jayadi. Mungkin kali ini untuk Pak Bamset ataupun juga Pak Aikin. Apakah kejuaraan nasional di Indonesia akan dibawa ke sana? Ya, kita memang sudah bicarakan dalam Rakernas dan Rakernas kemarin membawa IMS seperti yang Mas Budi ngomong ke Mandalika, dan juga kita juga sudah bicara dengan promotor daripada IRRC untuk datang ke Mandalika, dan jadwal yang dia sebut TBA itu adalah memang jadwal yang disiapkan untuk Indonesia. Jadi dalam rilis dari FIM Asia kemarin ada rilis IRRC di bulan Juni, TBA yaitu rencananya adalah Indonesia. Jadi kita lagi membuat deal agar supaya bagaimana membawa mereka datang ke Indonesia, dan mereka sangat ingin juga karena 40% pembalapnya dari Indonesia. Jadi dia ini menjadi kesempatan buat pembalap-pembalap muda kita untuk memperlihatkan kemampuan mereka. Jadi dari IMI sendiri sudah mempersiapkan dua event ini, Naked Jurnas dan IRRC. Dan saya dengar dari Roda 4 juga ada, jadi kemungkinan besar akan banyak event-event besar datang ke Mandalika untuk mensupport para wisata dari Mandalika. Terima kasih banyak Pak Ketua Umum Sepeda Motor, Olahraga Sepeda Motor, Bapak Sadi Ginaksa. Mas Budi, sudah cukup? Ini kali Pak Bonsa, silakan. Pertanyaan Mas Budi, apakah memungkinkan situasi aspalnya baik lebar, kualitas, Pak Bari sudah menjajaki, bisa dilakukan penyesuaian. Dan terakhir, kenapa Mandalika ini harus sukses? Kenapa bendera Mandalika terus berkibar sepanjang tahun? Karena ini adalah peninggalan legacy daripada Presiden Jokowi. Jadi harus sukses, baik MGPA, FDC, maupun IMI, memiliki tanggung jawab terus mengibarkan Mandalika ini dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa baiknya. Ini legacy. Terima kasih. Selain legacy, ini juga sebuah investasi yang besar, Mas. Ya. Jadi boleh dikatakan paling besar untuk sebuah sirkuit di Indonesia. Karena untuk groundwork saja, di bawah saja, memastikan bisa dibangun 300 miliar. Untuk kontrak aspal itu 900 miliar dari PP, karena kita pakai stokastik aspal yang terbaik. Dan kemarin waktu WSBK, waktu hujan terus sekali, pembalap geber karena balap trail makin tulus kan, mereka semua bilang bahwa gripnya bagus. Jadi terbukti investasi sesuai Pak Jokowi sampaikan harus yang kelas dunia. Kemudian paddock, itu sekitar 200 miliar. Dan sekarang kita juga menambah investasi lagi dari namanya VIP Village. Kalau kemarin hanya ada satu seksi yang terbangun, nanti ada satu lagi yang lebih panjang lagi, 2400 VIP, itu panjangnya 200 meter. Dari ujung paddock sampai ke belokan pertama. Kemudian grandstand, kalau kemarin kita hanya menyewa dari klub, waktu itu tidak ada waktu ya. Sekarang kita beli, kita purchase impor dari Perancis, Jepang, dan China, itu 50.000 seat. Dan ini terkelas seatnya, permanen. Dan juga di bawahnya kalau kemarin lumpur, sekarang sudah kita lakukan perkerasan. Jadi kalau disebut investasi ini mungkin sudah di atas 1 TUP ya. Ya, jadi legasinya harus kita jaga, sehingga Pak Ketum sampaikan ya, ini bukan hanya untuk periode kami ya, tapi untuk the next 50 years seharusnya ini bisa menjadi legacy dari Indonesia. Dan supaya nanti sirkuit lain juga bisa dibangun, karena saya dengar juga sudah ada beberapa yang ini, tapi karena kita the first ya, dan ini the first event MotoGP setelah tepat 25 tahun, karena tahun 97 waktu itu juaranya Valentino Rossi yang masih disenggol, ini adalah tahun tepat 25 tahun, seperempat abad kita bisa menggelar MotoGP lagi. Demikian, terima kasih. Menurut saya inilah gunanya MGPA bekerja sama dengan IMI, di mana IMI turut serta membantu asistensi sebagai perpanjangan dari FIM dan FIA, sehingga mereka bisa menerjemahkan bahasa-bahasa yang terlalu teknis dengan kami yang di MGPA. Izin Pak, selama ini kami sudah dibantu juga koordinasi dengan FIM dan FIA, sehingga memudahkan proses di kami untuk menuju
mendapatkan sertifikasi atau homologasi yang lebih tinggi. Dari saya itu aja. Kalau khusus balapan untuk ruang internasional atau lokal, pastinya sirkuit ini juga akan kami pakai buat kegiatan lokal, pembibitan dan berbagai hal lainnya. Namun menunggu selesainya event MotoGP ini, baru akan kami buatkan sistem dan prosedur untuk pemakaian, penyewaan, atau berbagai kegiatan lomba kejuaraan lokal. Terima kasih banyak Bapak Priyandi Satria. Hari ini sudah disahkan. Jadi dalam bayangan saya, sirkuit ini harus multiguna. Karena tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan pariwisata dan Mandalika ini jadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas pariwisata dunia lah kira-kira begitu. Jadi nanti Mandalika MGP ini juga menyiapkan mobil-mobil yang bisa disewa untuk merasakan sirkuit Mandalika seperti yang ada di Bahrain maupun di berbagai sirkuit internasional lainnya. Kalau kita ingin coba-coba jadi pembalap, tinggal pilih mau pakai Lamborghini, mau pakai Ferrari, bayar kalau di sana kalau nggak salah saya bayar tuh $10,000, $15,000. Kita bisa muter-muter seharian untuk pakai Ferrari, Lambo atau GT. Jadi bebas kan. Jadi mudah-mudahan nanti Mandalika juga bisa nyiapkan juga Formula 2 kalau mau jadi balap benar nanti di ATTNC dilatih untuk bisa mencoba di sana. Sekarang kan lagi eranya Instagram, jadi mungkin yang ambil foto juga MGP akan minta bayaran. Kepada Wakil Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Pusat Olahraga Sepeda Motor, saya persilakan Bapak Priyandi Satria akan memberikannya kepada Bapak Sadikin Aksa terlebih dahulu. Sebelum kita akan berfoto bersama-sama setelah ini. Tahan dulu, satu, dua, dan tiga. Terima kasih banyak, dan berikutnya. Oke, kita berikan tepuk tangan lagi yang meriah hadir sekalian. MotoGP Indonesia, IMI, MGBA, Indonesia. Hey guys, kita baru saja press conference tentang MotoGP dengan MGPA dan ETDC. Ini Pak Bari, dirutnya ETDC yang berkuasa penuh dan semenang-menang. Ikut ini Pak, di bawah Pak Bangsut. Ini ada mana-mana Mas Andi. Mas Andi, Mas Andi. Andi yang dirutnya MGPA. Jadi kalau mau sewa lapangan Mandalika, lapor dia. MotoGP ini adalah soal pertaruhan nama Indonesia di dunia internasional. Satu. Yang kedua, semua tahu, dunia juga tahu bahwa sirkuit Mandalika ini diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Sehingga suka tidak suka, diminta atau tidak, ini akan support all out untuk mensukseskan acara MotoGP ini bersama MGPA dan ETDC. Jadi ini adalah soal harga mati harus sukses. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.